gaya simpel Amanda Manopo dengan baju rumahan dan make up tipis. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka makin sering jadi perhatian lewat akting mereka di sinetron Ikatan Cinta. Peran mereka sebagai Andin dan Aldebaran berhasil mencuri hati para penonton. Akting mereka sebagai pasangan suami istri tak pernah gagal bikin penonton baper. Keduanya, terutama Amanda Manopo, juga cukup sering mengunggah kegiatan mereka di media sosial. Penampilan Amanda pun termasuk soal fashion juga tak kalah menarik perhatian. Belum lama ini, wanita berusia 21 tahun ini mengunggah penampilannya saat syuting ke Instagram. Ia mempromosikan baju yang dikenakan untuk keperluan endorse. Namun keterangan foto yang ditulis oleh Amanda justru mencuri perhatian warganet. Tampil cantik, siapa tahu Mas Al khilaf, tulis Amanda. Bagus dan nyaman banget dipakai. Bahannya lembut bikin aku nyaman saat aku syuting sinetron, sambungnya. Dalam foto yang dibagikan pada 17 Januari 2021 itu, Amanda Manopo tampil memakai hemdes atau busana rumah. Dress berpotong selutut itu memiliki corak etnik dengan warna merah marun yang anggun dan menawan. Biasa tampil seksi, gaya Amanda terlihat lebih polos dengan baju rumahan dan gaya riasan tipis. Ia tak memulus wajahnya dengan hiasan bul. Kasih Gelisha Putra itu tampil simpel mengenakan sandal teplek berwarna putih. Meski terlihat sederhana, banyak warganet melontarkan pujian untuk Amanda Manopo. Tak sedikit pula yang menggoda karakter Andin. Heboh foto Amanda Manopo waktu SMP, wajahnya kayak di formalin. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sukses dengan sinetron Ikatan Cinta, segala aspek kehidupan Amanda Manopo dicari oleh para penggemarnya. Tak hanya di masa tenar, kini wajah wanita pemilik nama lengkap Amanda Gabriela Manopo Luji saat masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama juga jadi sorotan. Dalam foto yang beredar di sosial media, wajah Amanda terlihat natural dengan seragam putih lengkap dengan dasi sekolah yang dipakai. Amanda tampil dengan rambut panjang dan berponi dengan sedikit senyum tipis di wajahnya. Potret masa SMP Amanda Manopo pun membuat netizen kagum akan kecantikan alami kekasih Gelisha Putra tersebut. Cantik bener, mana nih alumni SMPN 206 Jakarta Barat guys. By the way, ada yang alumni SMPN 206 Jakbar nggak? Tulis keterangan akun @hola.mandaskatik. Unggahan akun tersebut langsung mendapatkan banyak komentar dari warganet. Mereka memberikan pujian untuk wanita berusia 21 tahun ini karena ternyata sudah cantik sejak dulu. Bahkan ada yang menyebut kecantikan Amanda Manopo seperti diformalin awet sampai sekarang. Natural cantiknya, kayak diformalin, awet. Jangan-jangan oplos-oplos ya, mandi, kata akun @noki_twi. Ibu bos emang dari dulu udah cantik. Min cari juga foto Billy waktu SD, tulis akun @trangga507. Cantik natural ya, sama halnya dengan Mama Gigi, cantik natural. Di make up makin tambah cantiknya.
tulis akun @billymandapalembang. Jadi istri tersakiti. 14 adu pesona Amanda Manopo versus Zhu Abbas. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Siapa yang tak kenal dengan Amanda Manopo dan Zhu Abbas? Dua aktris muda bertalenta tersebut kini tengah curi perhatian berkat peran yang mereka lakoni di sinetron. Amanda Manopo dengan perannya sebagai Andin di Ikatan Cinta, dan Zhu Abbas berkat perannya sebagai Nana di Buku Harian Seorang Istri. Membintangi sinetron tentang problematika rumah tangga, baik Amanda Manopo maupun Zhu Abbas, keduanya sama-sama memerankan seorang istri yang tersakiti. Andin dinikahi dengan tujuan awal untuk balas dendam, sementara Nana terpaksa menikah dengan lelaki yang sudah punya kekasih dan sama sekali tak mencintainya. Sama-sama berperan sebagai istri yang tersakiti, berikut adu pesona Amanda Manopo dan Zhu Abbas. 1. Bernama lengkap Amanda Gabriela Manopo Lucci. Aktris manis satu ini lahir di Jakarta pada 6 Desember 1995. 2. Selisih 3 tahun lebih muda, Zhu Abbas Jackson baru masuki usia 18 tahun pada tanggal 30 Desember kemarin. 3. Amanda Manopo mulai dikenal lewat perannya sebagai Ariel di sinetron Mermaid in Love. 4. Sementara Zhu Abbas mulai curi perhatian sejak membintangi sinetron I Love Jeannie pada 2016 lalu. 5. Saat ini, Amanda tengah membintangi sinetron SCTI yang berjudul Ikatan Cinta. 6. Ia berperan sebagai Andin, wanita yang awalnya dinikahi Aldebaran atau Arya Saloka dengan tujuan untuk balas dendam. 7. Di awal episode, karakter yang diperankan Amanda ini kerap menangis lantaran perlakuan sang suami yang ternyata tak mencintainya. 8. Meski demikian, Andin selalu sabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Alhasil, kini Aldebaran justru cinta mati kepada Andin. 9. Tak jauh berbeda dengan Amanda, Zhu saat ini juga tengah berperan sebagai istri yang tersakiti di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Ia memerankan tokoh Nana. 10. Karena wasiat sang ayah, Nana akhirnya menikah dengan Dewa Cinta Brian, lelaki yang baru dikenalnya itu. 11. Tak semanis yang ia dambakan, kehidupan pernikahannya justru merupakan curahan penderitaan bagi Nana, sebab Dewa selama ini punya kekasih yang tak bisa ia lepaskan. 12. Sama seperti tokoh Andin, Nana pun juga selalu berusaha tabah dan tegar menghadapi perlakuan buruk suaminya. 13. Amanda Manopo di kehidupan nyata ternyata sudah memiliki pujaan hati, tak lain ialah Billy Syahputra. 14. Begitu juga dengan Zhu, aktris berdarah Inggris ini juga kini tengah menjalin hubungan asmara dengan Aditya Zoni. 10 adu pesona Amanda Manopo dan Zhu Abbas yang sama-sama berperan sebagai istri tersakiti di sinetron. Kerap beradegan nangis, akting keduanya sukses bikin penonton ikut sedih. Kalau kamu, lebih mengidolakan yang mana? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.